Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu diklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas event, dimana eventnya itu ada dua. Yang pertama eventnya itu yang ini guys. Event mungkin kalian juga sudah pada tahu dimana eventnya itu. Di eventnya itu ada MI1 dan yang ini nih guys, yang ditaruh di sini. Nah, di event ini ada event yang dimana kalian akan mendapatkan skin yang di Instagram. Nanti akan kalian akan mendapatkan skin di Instagram. Oke, kita langsung bahas aja event yang pertama saya akan bahas di event ini. Langsung aja kita scroll ke bawah, terus aja cari di sini MI turnamen. Nah, di sini ada MI turnamen. Oke, kalian langsung aja pilih salah satu tim. Nah, di sini kalian pilih salah satu tim kalian favorit kalian menurut kalian bakalan menang di season ini. Kalau saya sih pilihnya ya yang RRQ aja, apa IPOS ya? IPOS lebih banyak kayaknya, IPOS aja. Kita langsung aja support. Nah, kalau ini IPOS SG berarti IPOS luar negeri ya. Kalau di ID ini IPOS Indonesia, kita support aja langsung. Kita langsung support. Nah, di sini kalian langsung aja kita sudah mendapatkan 20 tiket. Nah, udah langsung mendapatkan 20 tiket. Nah, di sini border ini kalian akan mendapatkan border ini dapatkan pada 2019 Mi Turnamen Pass. Jadi kalian misalkan pilih salah satu tim yang kalian suka atau kalian yang bakalan menang di 8 besar gitu, otomatis masuk di 8 besar itu kalian akan mendapatkan border MI yang ini, yang avatar border MI ini. Terus yang kedua, kalau ini harus itu ya, kalau ini harus di itu kan, harus top up ini. Kalau yang skin-skin yang ini yang bawah itu top up, yang ini harus top up. Diamond dan mencuki emang diamond saya tinggal 39 gitu, nggak cukup kita kalau harus menggunakan ini, bukan sultan guys. Nah, top 8 di sini ada top 8. Top 8 itu akan mendapatkan, bukan untuk mendapatkan epic skin trial card 1, yang kedua tiket lagi, dan ini yang terakhir. Kalau kita misalkan kita pilih yang dimana itu misalkan si IPOS, nah si IPOS itu dalam final itu kita menang nih, kita terus pilihnya si IPOS, supportnya si IPOS. Nah, disitu kalian akan mendapatkan ininya geng, mantep banget ya bordernya gitu, mantep gitu bordernya. Makanya buat kalian yang belum support, yang support yang di sini, kalian harus support dulu. Ini beritanya apa nih? Ada beritanya, berita e-sport. Oh, berarti grup A, grup B, grup C, grup apa nih? Grup D ya. Ini buat MSC. MSC ini buat MSC. Nah, di sini kalian juga ada timnya itu kita harus pilih IPOS ID aja, kita kembali dan pokoknya tunggu aja nanti kalau kalian misalkan dapat dengan si IPOSnya itu dapat di pertandingan, otomatis kalian akan dikirimkan border yang ini, tinggal kita klaim aja nanti di eventnya itu. Oke, lanjut, kita lanjut ke event yang kedua, di mana event kedua itu kita harus menggambar di salah eventnya belum ada di sini ya, eventnya nggak ada di sini karena di sini belum ada. Kita buka, oh bukan ini, bukan, kita langsung aja kembali scroll. Oke teman-teman, kita sudah di dalam mode event di Instagram, dimana eventnya itu akan berlangsung dari tanggal berapa kemarin, tanggal 26 sampai tanggal berapa ya, 3 November kalau nggak salah itu eventnya ya guys. Oke, langsung aja di sini kalian kalau belum tahu eventnya, langsung aja di sini kalian klik di pencarian, klik aja yang namanya Real Mobile Legend ID. Nah, di sini kalian klik aja Real Mobile Legend ID. Nah, di sini kalian scroll ke bawah, cari yang namanya eventnya, terus scroll. Nah, ini eventnya. Gambar hero pilihanmu dengan skin Halloween idamanmu, Mobile Legend Halloween 2019. Saatnya menjadi sang legend Mobile Legend Indonesia. Nah, di sini kalian tinggal gambar. Kalian gambar apa saja. Terus misalkan kalian mau gambar ini enggak berbentuk juga enggak apa-apa. Yang penting kita berbentuk dikit gitu ya. Saya juga nggak bisa gambarnya nih, nggak tahu nih. Saya akan menggambar apa, nanti mungkin saya akan panggil salah satu tim kreator yang bisa menggambar, saya gambar terus kali ya, saya akan nge-share gitu di tag.
Real Mobile Legend, kita langsung aja lihat lainnya. Kamu suka bikin fanarts, jago gambar fanart, yuk ikutan Hawaii Giveaway Mobile Legend. Caranya super game, super gampang. Upload fanpage Halo pilihanmu dengan skin Halloween sesuai imajinasimu ke Instagram. Nah, yang kedua itu kalian harus beri hashtag pagar Mobile Legend Halloween. Pagar Halloween Mobile Legend 2019 di caption dan tag juga @RealMobileLegendID, akun kamu jangan di privat ya. Nah, di sini kalian gambar, setelah gambar kalian foto, dan setelah foto itu kalian upload di Instagram kalian, terus kasih hashtag Mobile Legend Halloween 2019 dan kasih @RealMobileLegend akun kamu jangan di akun kamu itu jangan dikunci, karena nanti si Mobile Legendnya akan kontak kalian suruh menggunakan ID kalian buat si Mobile Legendnya itu ngirim skinnya ke kalian. Nah, di mana skinnya itu yang kalian dapatkan tuh akan mendapatkan si skin yang pertama itu si Lolita yang ini, dan kedua itu yang Sprenko, yang ketiga si Angela. Nah, otomatis kalian kalau dapat skinnya itu otomatis ada satu ya, berarti antara Angela, si Prangko sama si Lolita. Nah guys, oke. Dan setelah itu submission akan ditutup tanggal 3 November 2019. Nah, jadi kalian coba lewat, jangan sampai kelewatan ya. Ini baru tanggal berapa nih? Ini baru tanggal 30, berarti eventnya itu 1, 2, 3, berarti tinggal 4 hari lagi, 3 atau 4 hari lagi eventnya akan ditutup. Jangan sampai kelewatan, pemenang terpilih akan mendapatkan skin permanen Halloween, tuh kan, akan mendapatkan skin permanen Halloween. Fees pemenang lebih dari satu loh, berarti pemenangnya lebih dari satu, kalian bisa dapat ya, insya Allah. Kalian kalau hoki, dengar ya, kalau di event-event ini, namanya juga event, di event itu ada giveaway kayak gitu. Nah, di situ kalian kalau kalian hoki itu pasti dapat, dan kalau nggak hoki ya seperti saya yang kemarin border Avatar Angel, kayak nggak hoki nggak dapat ya, subscriber saya banyak yang dapat gitu. Anehnya gitu, guys. Saya nge-share tapi saya nggak dapat, anehnya gitu. Mungkin saya nggak hoki gitu, guys. Oke. Lebih dari satu loh. Kita tunggu hasil karyamu, katanya. Nah, di sini saya udah ngupload. Pokoknya yang belum follow Instagram saya, kalian follow aja di sini. Karena nanti ada kode redeem, yang kode redeemnya itu saya upload di Instagram, dan setelah di Instagram saya upload ke YouTube. Makanya kalian harus follow dulu Instagram saya biar kalian gak ketinggalan dari kode-kode redeem yang saya akan bagikan kepada kalian, oke? Okay? Nah, di sini saya tadi udah nyoba. Nah, di sini saya udah nyoba. Ini saya nyontek sebenarnya nih, guys. Nyontek. Jadi si Halloween ini saya di abstrak gitu, di abstrak kayak di kartun-kartunkan kayak gitu. Dan sini langsung aja Real Mobile. Nah, Halloween giveaway. Saya langsung aja kayak gini tulis Halloween giveaway. Hashtagnya itu Mobile Legend Halloween 2019 dan tagnya itu @RealMobileLegendID. Oke. Udah pada paham? Jangan, pokoknya jangan sampai kelewatan event ini, karena banyak banget, maksudnya bukan banyak banget, enak banget gitu. Cuman kita gambar, langsung foto, langsung upload di Instagram kalian, dan setelah di upload di Instagram kalian, kalian jangan lupa klik hashtagnya dan klik Mobile Legendnya. Oke, mungkin video dan tutorial saya segitu dulu. Jangan lupa dulu di klik tombol subscribe dan like-nya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan dari video-video terbaru saya. Oke, pokoknya kalian jangan lupa follow Instagram saya, karena di sini saya akan membagikan kode redeem setiap hari, karena saya di sini sudah menggunakan Instagram dengan setiap hari saya mengupload di Instagram. Terus setelah mengupload di Instagram, saya upload lagi ke YouTube. Jadi kalian yang sudah berpartisipasi di Instagram saya, kalian nggak usah lagi ke langsung ke YouTube gitu, guys. Mungkin kalau ke YouTube itu tutorialnya. Oke, mungkin video saya segitu dulu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.